ha semaya ni, waktu semaya duk dalam otak dia, duk dalam hati dia sokmo, dia selalunya sebut-sebut. Bila sampai dekat-dekat dengan matahari nak jatuh, Umar pun share kepada Nabi, "Nabi, ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alayya fatafiq mashan bisuqi wal a'naq walaqad fatanna sulayman wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma anab قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب." Ayat 30 sampai 35 surah Sad. Cerita saya baca saat ni, apa, ayat baca tak habis lagi, tapi kita baca sekerak dulu untuk jadikan sebagai baca pagi hari ini. Allah beri kepada Nabi Sulaiman seorang anak yang bernama Allah beri kepada Nabi Daud seorang anak yang bernama Sulaiman. Alhamdulillah, dua-dua orang adalah raja dan nabi rasul. Itulah yang Allah firman, "Dan kami telah kurniakan kepada Nabi Daud seorang anak bernama Sulaiman." Nota kaki 1526 dalam pimpinan Ar-Rahman. Mulai ayat ini diceritakan pula perihal Nabi Sulaiman alaihi salam yang juga telah bersabar dan akhirnya berjaya setelah menghadapi berbagai-bagai ujian. Nah, maka cerita dia walaupun tak panjang sangat, tapi satu pengajaran yang kita dapat daripada kisah Nabi Sulaiman. Gapo tu? Ia, iaitunya Nabi Sulaiman, adalah sebaik-baik hamba yang kuat beribadat, lagi sentiasa rujuk kembali bertaubat. Alhamdulillah, ni Allah puji dia sebagai seorang hamba, seorang rasul yang kuat beramal ibadat sama ada di waktu siang dan malam. Ingatkanlah peristiwa tatkala Nabi Sulaiman dipertunjukkan kepadanya pada suatu petang. Gapo tu? Ni satu ujian yang Allah uji dia, iaitunya satu kumpulan kuda yang terpuji keadaannya semasa berdiri. Satu kumpulan kuda yang Nabi Sulaiman ni salah satu daripada benda hak ia kene, iaitunya kuda. Sama ada pera kuda, naik kuda, dan maknanya klukli dengan kuda. Pada waktu petang, dalam tafsir katanya 20 ribu ekor kuda. Satu fung yai. Duk unga gi mari, gi kok tu, gi kok ni. Dia pun sangat suka. Cuba kita gambar katanya orang dia galik. Ralik dengan sesekara ni, kadang-kadang terlupa benda lain. Sebab duk ralik dengan benda tu, Nabi Sulaiman pun Allah Ta'ala uji dia, lagi yang tengkas semasa berlari. Apa? Kuda duk gi mari, gi mari 20 ribu ekor. Masya Allah, bukan sikit dah. Ini kalau dia kita tengok di dalam apa, Sarakadi, terutamanya kok Tibet. Ha, ini banyak. Nah, kok Mongolia yang kebanyakan orang yang duduk kok bukit-bukit, dia tak ada kenderaan, dia kena pakai kuda sebagai nate untuk pergi ke sana ke sini. Lepas tu saya buat percemeh, mudah-mudah orang dia pandai naik kuda ni, dia tak kocok. Dia tak kocok guk lagu ni dak. Tu orang apabila dia naik kuda, walaupun kuda cepat setara mana pun, ning orang naik kuda tak letih. Ha, tu cer katanya orang pandai naik kuda tu. Wallahu alam lah, ni saya perhati.
Tapi kalau dia orang yang tak pandai naik kuda, dia letih. Sebab dikocok oleh kuda, dia pun kocok juga. Nabi Sulaiman pun lagu itulah. Allah Ta'ala uji dia sehingga ralik. Dalam tafsir royak katanya, lepas pada asar tu, sepatutnya dia kena semayak. Buat masuk waktu asar, sepatutnya dia kena semayak asar. Tapi ralik doa sampai matahari jatuh. Bila matahari jatuh, baru khabar katanya, ha, aku tak semayak asar lagi. Percop mok dengan peristiwa yang biasa berlaku di zaman Nabi SAW. Ini klik kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi pergi perang dengan satu kumpulan. Ada klik. Nabi pesan kepada sahabat dia. Nanti semayah di sana. Jalan. Matahari dekat dengan nak jatuh. Umar bin Al-Khattab. Ya sedar semua. Kita tak semayah asal lagi ni. Ni nak ayat katanya, orang apabila ha-ha semayah ni, waktu semayah, duduk dalam otak dia, duduk dalam hati dia semua, dia selalunya sebut-sebut. Bila siapa, dekat-dekat dengan matahari nak jatuh, Umar pun say kepada Nabi, Nabi, kita tak semayah asal lagi ni. Nabi katanya, ya dia juga tak semayah asal juga. Bukan arti, katanya sengaja nak pelewak semayah asar tak. Tapi dengan sebab seteru yang duk tunggu-tunggu ataupun robah hati takut seteru mari cucum. Sehingga hari itu Nabi dan para sahabat setengah-setengahnya semayah asar apabila masuk waktu maghrib. Matahari jatuh. Barulah Nabi ambil air semayah, semayah asar dan lepas pada tu semayah maghrib. Ini nak ayat katanya biasa berlaku di zaman Nabi sendiri. Tapi Nabi SAW tidak duduk ralik dengan kuda, tak duduk ralik dengan apa. Tapi duduk di dalam peperangan. Satu ketika saya tambah juga di sini. Nabi duduk dalam peperangan juga. Semayah subuh sampai ke matahari naik. Sebab klik daripada perang, tunggu Allah doa. Cuba kita gambar zaman-zaman dulu tak ada pelita, tak ada liling, tak ada dama, duduk dalam peperangan kelik mari pak. Tengah malam Nabi royak kepada sahabat, kita tidur sini. Tidur tengah-tengah pada pasir. Nabi pesan kepada orang akhir sekali, kepada Bilal. Bilal, masuk waktu subuh muknabbar eh. Bilal ayat tanya, alhamdulillah, saya sanggup wahai Rasulullah. Tidur sampai matahari naik. Orang yang pertama sekali hak jaga daripada tidur iaitu Nabi. Sebab apa? Sebab panah. Kena panah cahaya matahari di kulit. Nabi bangun. Nabi gerak orang mula-mula sekali. Bilal. Bilal! Bilal bangun pak tu. Suruh bear. Bear waktu matahari naik tinggi dah. Bear subuh. Ha, ni nak ayat katanya. Kalulah tertidur dengan tak khabar, maka waktu tu adalah waktu solat. Bukan tidur kau cije, katuk je tidur semula. Ha tu tak kena. Bukan khabar pak celak mata sebelah tengok je. Lah setelah lagi orang komat kena bangun. Tidur kali siapa kau habis waktu. Ha tu berdosa. Nah, jangan duk kiah dengan benda-benda pasal itu. Hak tak khabar sungguh tu, hak tu tak apa lah. Sebab itulah Nabi semaya subuh pada kali itu dengan para sahabat ketika matahari naik tinggi dah. Klik semula kepada cerita Nabi Sulaiman di dalam surah Sad ni. Raliknya Nabi Sulaiman sehingga semaya asar tu lewat. Lepas tu sebagai maklum kepada kita, zaman dahulu bukan semaya lima waktu dah. Semayanya pagi dengan petang. Jadi dua waktu tu ya. Sebab tu Nabi Musa duk torong dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hey Muhammad, gapo tu hewi kepadamu? Nabi jawab katanya 50 semaya sehari semalam. Oh, jangan.
Umat aku semaya dua waktu ya, pagi so, petang so, tu pun dia tinggal galik-galik. Sebab itulah Nabi minta perengi semaya ketika malam Isra' dan Mi'raj. Turung sampai lima. Tu pun Nabi Musa duk torong lagi. Minta lagi. Sebab apa? Sebab Nabi Musa ya tahu katanya umat dia hok gagah homo banyak. Kalau nak banding dengan umat Nabi Muhammad, oh gagah. Lebih banyak umat dia, kaum dia. Itulah Nabi ayat katanya aku malu lah. Malulah dengan Allah Taala. Setiap kali minta Allah Taala waktu turun sokmo, waktu turun. Bilangi solat sehari semalam sehari, maknanya kau turun daripada 50 lekatnya akhir sekali 5. Itulah kisah yang ada di dalam ayat ni, iaitunya ketika Nabi Sulaiman terlupa semayasa sebab galik dengan kuda saat ni. Ayat yang ke-32, kerana lekonyo, leko-leko ni maknanya galik, kerana lekonyo dengan pertunjuk ke itu, pertunjuk ke di sini maknanya kuda duk ungagi mari go tu go ni, orang pun begitu ramai duduk dalam keramaian kuda. Ha, cuba kita gambar katanya kan lalin orang-orang zaman-zaman lo ni kadang-kadang wak we jadi galik. Saya misal mudah-mudah bola, bukan? Ha tu bola orang tengok paling banyak sekali dalam padai lagi tight shot lagi, ataupun main go tu go ni wak we jadi orang galik sehingga tak semaya. Lepas tu galiknya orang hok pasal duduk lagu tu orang malas semaya dah. Orang hok rajin semaya dia tak ada duduk pasal tu. Baliknya, begitulah. Maka Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya aku telah mengutamakan kesukaanku kepada kuda pembawa kebaikan lebih daripada mengingati ibadatku kepada Tuhanku. Ha, ni jadi Nabi Sulaiman gi teringat lepas pada tu dah. Galik aku ni Tuhan. Siapa kau terlupa nak amal ibadat. Nah, sehingga matahari melindungi dirinya dengan tirai malam. Maknanya, siapa matahari jatuh. Terlupa. Kalau terlupa sungguh tak apa. Tapi kalau dia buat terlupa. Ini hukum dalam Islam ni berdosa. Kalau dia kita buat terlupa. Hurai tambah sikit lagi. Adalah hal ni. Kita kiyah sendirilah. Bukan kita duk galik dengan main gatu main gatu ni, kadang-kadang sakit sikit ya. Sakit perut, sakit kepala, demi. Lepas tu cuba tanya, hak ni kita buat soalan ni. Orang duduk rumah hospital, tak ada kira rumah hospital, rumah sakit mana-mana. Seluruh dunia. Semaya tak ni? Wallahualam lah, kita tak tahu. Nak ayat katanya semaya pun, tak ada. Kadang-kadang tak ada nampak duduk semaya sangat. Nak kata, semua semaya mustahil sama sekali. Sebab apa? Galiknya orang duduk rumah sakit, duduk rumah hospital tak semaya. Galiknya lagu tu lah. Hari ni kita pukul umum dulu. Siapa hok semaya, siapa hok lekak sungguh. Semaya, alhamdulillah. Tiap-tiap waktu dia semaya. Mengikut keadaan dia. Dia boleh semaya jamak tu. Orang duduk dalam rumah hospital. Tapi tak semaya. Walaupun dia khabar, orang mari duduk ziarah dia, duduk tanya lagi mari. Tapi orang tak tanya, ha semaya. Orang tanya, ha boleh makan ke tak? Sakit gap, sakit gapo, mari bila? Bukan? Orang hok sakit, hok boleh kecek ke? Kecek juga. Bobel. So, ya orang tak tanya dia, boleh semaya ke tak? Orang tak tanya hok tu. Bukan? Yang lagu tu. Seolah-olah katanya soalan ni patah lari. Jangan hidup kita tanya orang sakit. Katanya boleh semaya ke tak? Padahal, orang yang sakit itu kalau kita gambar mudah-mudah dekat dengan nak mati dah. Terutamanya yang duduk dalam ICU, yang tu Allah Alam, ia tak khabar dah. Serah kepada Allah sebab ia tak khabar. Tapi yang khabar boleh duduk makan, boleh duduk kecek. Sebab apa tak semaya? Haa, tu. Gitulah. Ayat 33 sebagai akhir dah. Baca lebih pada tu saat ni. InsyaAllah kita sambung semula. Rudduha alai. Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada orang-orangnya. Sebab ia galik ni bukan galik sorang dah.
Ramai-ramai pakat galik belaka. Bawa balik kuda itu kepadaku. Ha. Peristiwa pelik dah yang berlaku tersebut di dalam tafsir. Nabi Sulaiman pesan kepada orang-orang hijau dia semua, suruh buat mari kuda tak depan dia. Sebab apa tu? Dia nak semelah. Nabi Sulaiman suruh orang dia semelah semua kuda 20,000 ekor. Pas semelah. Tahu ke? Tak. Semelah. Untuk nak makan daging kuda tu, lepas tu nak bagi kepada orang fakir miskin, orang-orang dia. Sebabnya Nabi Sulaiman berasa sesal galik dengan kuda petai tu sampai kau tak semaya asal. Ginilah tat panha semelah. Semelah habis. Ha tu. Ni seorang nabi, seorang rasul dan seorang raja pada zaman itu. Nah, Nabi Sulaiman buat keputusan. Maka ia pun mulai menyapu akan betis dan leher kuda itu seekor demi seekor. Sapu ke apa tu? Ni, kalau kita tengok kepada ayat zahirnya, Nabi Sulaiman sapu apa? Sapu tekok. Dan sapu betih kuda. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemah halik bawah. Ni saya rakyat saat ni tu dalam tafsir. Hak ni dia rakyat kata, yakni menandakannya menjadi kuda yang diuntukkan bagi mencapai keredaan Allah sebagai kafarah. Kafarah. Kafarah makna apa? Tebuh. Menghapuskan kesalahan lekonyo yang tersebut. Nah, ayat katanya, dia berasa sesat dan berasa kecut hati. Ya Allah, aku lewat semaya beribadat kepadamu, maka aku kifaratkan apa yang aku galik saat ini dengan aku semelih. Walaupun aku saya sangat-sangat kepada kuda, tapi dengan sebab ini adalah hakmu ya Allah, maka aku sanggup buat. Nah, gitulah. Nah, pak ayat yang dibaca kepada kita, insyaAllah kita sambung esok pagi kalau tidak ada keuzur apa-apa ayat seterusnya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.